Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Didi Asia, channel yang selalu memberikan info-info terkini dan info-info terbaru yang ada di Bali dan sekitarnya. Saat ini saya ingin membawa teman-teman menuju ke sebuah pantai, yaitu Pantai Balangan, di mana pantai ini menjadi favorit untuk para wisatawan, bahkan untuk para fotografer, karena memiliki view yang betul-betul sangat fantastik. Untuk menuju Pantai Balangan dari perempatan di Pertokan Nirmala seperti yang ada di depan sana, dari arah GWK, tepatnya yang ada di jalan di depan sana, teman-teman nanti akan bertemu dengan perempatan ini, yaitu di Nirmala. Jika teman-teman ke kanan akan menuju ke Pantai Pandawa, Pantai Melasti, dan untuk menuju Pantai Balangan, teman-teman ambil ke arah kiri, teman-teman. Nah, seperti ini, kita akan lurus terus hingga nantinya bertemu dengan Balangan. Sepanjang perjalanan, teman-teman tidak perlu khawatir, karena di sepanjang jalan kita akan menemukan suatu pemandangan yang betul-betul masih alami. Kira-kira 3 km dari perempatan Nirmala, teman-teman akan menemukan pintu masuk menuju Pantai Balangan. Untuk memasuki Pantai Balangan, sepeda motor dikenakan biaya Rp5.000 dan mobil sebesar Rp10.000. Di Pantai Balangan ini banyak disukai oleh para fotografer karena memiliki view yang spesial, teman-teman. Dan di sini ada tempat khusus untuk fotografer untuk mengambil tamu-tamu mereka untuk pre-wedding. Bahkan di tempat ini disiapkan khusus untuk make up. Seperti kita lihat, teman-teman, di sini berjajar tempat rias untuk tamu-tamu pre-wedding atau fotografer yang mengambil shoot di tempat ini, teman-teman. Ini jalan setapak yang menuju ke arah pantai, teman-teman. Jalanan masih alami, masih seperti dulu, teman-teman. Untuk memasuki pantai, melewati beberapa tangga, teman-teman. Nah, di depan sana ada pantai dengan pasir putihnya, teman-teman. Ombak di sini cukup besar. Keindahan Pantai Balangan tidak bisa diragukan lagi. Seperti yang terlihat di depan sana, teman-teman, itu ada wisatawan asing yang sedang melakukan pemotretan. Karena di tempat ini memiliki view yang sangat cocok sekali untuk pemotretan. Pantai Balangan berada di pinggir tebing-tebing yang sangat panjang, teman-teman, serta memiliki pasir yang
cukup kasar, tetapi dengan warna yang sangat bagus, yaitu dengan warna putih. Saat cuaca cerah di Pantai Balamengan ini paling diburu oleh para fotografer karena di tempat ini memang betul-betul memiliki pemandangan terutama sunset yang sangat luar biasa sehingga banyak fotografer yang memburu tempat ini. Seperti yang kita lihat ini teman-teman, hamparan pasir putih yang begitu luas yang membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Satu hal yang menarik di tempat ini teman-teman, terdapat banyak restoran yang ada di pinggir pantai. Dan seperti kita lihat teman-teman, restoran-restoran yang berada di pinggir Pantai Balangan ini masih cukup sederhana sekali. Dan inilah yang membuat daya tarik tersendiri untuk wisatawan asing berkunjung ke tempat ini. Menyusuri pinggir Pantai Balangan dengan adanya restoran-restoran yang sangat sederhana ini ada sensasi tersendiri teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Pantai Balangan, jangan lewatkan untuk mendapatkan momen terindah di tempat ini teman-teman. Saat air surut, teman-teman akan bisa melihat adanya bebatuan yang ada di laut teman-teman, dan teman-teman bisa berjalan di atas bebatuan ini. Sambil berjalan menyusuri bebatuan yang ada di tempat ini serta melihat jernihnya air dan deburan ombak saat menyentuh kaki kita, itu ada sensasi yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Bahkan untuk anak-anak sendiri yang ingin berenang di tempat ini cukup aman karena saat air surut ombak tidak di pinggir pantai tetapi di tengah-tengah teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah berkunjung ke Pantai Balangan, yuk gaskan untuk datang ke tempat ini teman-teman karena saya garansi tidak akan pernah rugi karena tempat yang betul-betul luar biasa indah sekali teman-teman. Dan jika beruntung teman-teman, saat cuaca bagus akan mendapatkan momen-momen terindah di tempat ini. Usahakan untuk datang di sore hari untuk di tempat ini teman-teman karena ada satu yang spesial yaitu sunset yang sangat luar biasa indah. Tepat di belakang pantai teman-teman, di sini masih betul-betul terjaga keasriannya dan tidak ada bangunan. Yang ada hanya tumbuh-tumbuhan dan membuat atmosfer atau udara di tempat ini begitu segar karena tak ada modernisasi di tempat ini. Teman-teman, tepat di atas bukit sana terdapat banyak sekali orang yang sedang duduk-duduk sambil menikmati pemandangan di pantai ini. Yuk kita lanjut, kita lihat di atas sana teman-teman karena akan melihat view pantai yang sangat luar biasa magnifique.
menjelang matahari terbenam, ini ada fotografer yang akan mengambil shoot pre-wedding di tempat ini. Nah teman-teman, ini ada jalan yang menuju ke bukit yang kita lihat dari bawah tadi teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini seperti ada di gurun Sahara karena tidak terlalu banyak pohon, dan ini banyak sekali biasanya kalau sore orang-orang berkumpul di tempat ini dengan memarkirkan mobil-mobil mereka di tempat ini teman-teman. Dan di atas sana juga cukup banyak orang yang sedang duduk-duduk. Bahkan tempat ini suka dijadikan untuk kemah untuk bermalam bagi teman-teman atau wisatawan yang ingin berkemah di tempat ini. Nah, dari tempat ini teman-teman kita bisa memandang ke segala penjuru, termasuk kita bisa melihat ke laut lepas di depan sana teman-teman. Nah, seperti kita lihat teman-teman, ini pemandangan yang di atas Bukit Jimbaran di depan sana, serta kita bisa melihat langsung yang ada di Kuta yang ada di ujung sana. Tetapi cuaca hari ini tidak begitu bagus, jadi kurang terlalu banyak terlihat teman-teman. Nah, seperti kita lihat teman-teman, di depan banyak sekali orang sedang duduk-duduk menikmati sore hari ini di atas bukit ini. Di ujung sini teman-teman, biasanya para fotografer mengambil untuk para prewedding, untuk prewedding maksud saya, berfoto di tempat ini karena bisa melihat view dari segala arah. Dari berbagai sudut di pantai Balangan ini tampak begitu indah teman-teman. Bahkan semua orang yang datang ke tempat ini mengabadikan foto selfie dia di bukit-bukit yang eksotis ini. Teman-teman, inilah akhir dari jalan-jalan kita hari ini, yaitu di Pantai Balangan. Pantai yang begitu menawan, pantai yang begitu eksotis dan memanjakan mata yang datang ke tempat ini. Saya akhiri, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.